Hai Ngap, kali ini kita kembali menemani waktu luang Anda dengan menyajikan sebuah film drama romantik melankolis Bollywood yang berjudul Sanam Re. Sebuah film yang menceritakan tentang kisah perjuangan cinta seseorang namun takdir berkata lain. Oke, langsung saja kita saksikan, inilah dia filmnya. Ini adalah Akas, seorang karyawan kantoran yang sangat disiplin dan pekerja keras. Dan ini adalah bosnya, bos yang sangat tegas, pemarah, dan ya sedikit cabul sih. Ketika ia pulang dari kantornya, ia menyempatkan dirinya di salah satu pesta perayaan tahun baru untuk menikmati indahnya pergantian tahun. Paginya, ia dibangunkan oleh bapak kosnya karena sudah terlalu lama menunggak pembayaran. Akas pun diomelin. Ya, karena banyak urusan di kantor, ia pun segera cabut. Sampai di kantor, ia pun dimarahi oleh si bos karena terlambat. Akas pun hanya bisa bilang, ya minta maaf. Oke, next, saat sedang asik diskusi membahas tentang bisnisnya, tiba-tiba sang ibu menelponnya. Dalam pembicaraannya dengan sang ibu, Akas disuruh pulang ke kampung untuk menandatangani surat penjualan. Studio yang atas nama dirinya dan kakeknya terpaksa dijual karena sudah tidak ada lagi yang mengurusinya. Terlihat kampungnya seperti kota mati. Ya, begitu juga dengan sang kakek yang sudah pikun hanya bisa memegang sebuah kamera jadul yang menjadi kenangannya. Akas dan sang kakek pun menuju studio untuk menandatangani surat penjualannya. Ketika Akas membuka pintunya, seolah-olah ia terbawa ke masa lalunya. Terlihat di masa lalunya, kampungnya begitu ramai dan penuh keceriaan. Terlihat juga sang kakek sangat memanjakan dan menyayangi Akas. Ketika ia masih polos-polosnya, ia bertanya kepada kakeknya tentang masa depannya, menanyakan apa itu cinta dan siapa jodohnya. Sang kakek pun meramalkan bahwa mereka akan saling mencintai tapi tak akan pernah saling memiliki. Wow, ketika bertemu, hati akan bergetar dan wanita tersebut berada 500 meter dari studionya. Keesokannya, Akas pun menghitung langkahnya menuju rumah yang dimaksud oleh kakeknya. Sampai di sana, ia pun melemparkan sebuah bola kecil ke dalam rumah tersebut, dan keluarlah seorang bocil cantik. Akas pun hanya diam dan langsung balik kanan untuk pulang. Oke, next. Ketika Akas di rumahnya, terlihat wajahnya yang sangat murung seperti orang mengharapkan sesuatu tanpa ada kepastian. Kemudian sang ibu menanyakan tentang seseorang yang saat ini ia pikirkan, tapi Akas hanya bisa diam. Sambil memandang kolase foto di dinding, ia teringat akan masa lalunya dengan wanita yang ia harapkan selama ini. Namanya adalah Seruti, seorang gadis cantik di kampungnya. Mereka berdua sudah lama saling mencintai. Setiap harinya, mereka selalu bersama memadu kasih yang begitu membagongkan. Dan suatu ketika, Akas dan Seruti janjian untuk ketemu di tempat yang sama untuk perpisahan karena besoknya Akas akan pergi melanjutkan kuliahnya ke luar kota. Tapi waktu berkata lain, guys, gurunya harus cepat-cepat membawa Akas pergi itu juga. Karena kereta api pada waktu itu hanya lewat sekali sebulan saja. Demi masa depan sang anak, keluarganya pun mengizinkan walau sangat berat bagi mereka. Begitu juga dengan Akas, ia pergi tanpa pamit dari sang kekasih. Wow, menyedihkan. Oke, next, ketika Akas ingin menandatangani transaksinya, tiba-tiba sang kakek mengingatnya. Akas pun sangat bahagia. Tapi tiba-tiba juga sang bos menelponnya, ia pun dimarahi karena pergi tanpa izin. Ia pun dipecat. Tak terima dipecat, Akas pun langsung balik ke kota untuk menyelesaikan masalahnya dan transaksi itu pun gagal. Sampai di sana, ia pun menanyakan masalah yang terjadi kepada rekan kerjanya.
Ternyata perusahaannya bangkrut karena kontraknya dengan perusahaan Pablo yang ada di Kanada dibatalkan. Jadi pemilik perusahaan Pablo ini pemiliknya sudah bercerai dan kini perusahaannya dipegang oleh Nyonya Pablo. Akas pun segera menemui bosnya dan berjanji akan mengembalikan kontraknya. Sang bos pun memberi kesempatan selama 7 hari dan jika gagal ia tetap dipecat. Akas pun mencari informasi tentang Nyonya Pablo ini. Jadi Nyonya Pablo ini sering mengikuti latihan yoga di Kanada. Setelah mendapatkan info, Akas pun langsung pergi ke Kanada untuk mencarinya. Sampai di kantornya Nyonya Pablo, ia pun menanyakan keberadaannya tapi tidak diizinkan. Lalu ia meminta bantuan kepada seseorang untuk mencarinya di setiap camp latihan yoga. Demi kontrak perusahaannya, ia rela kesana kemari mencari keberadaan Nyonya Pablo. Dan secara kebetulan di sebuah kafe, Nyonya Pablo mendengar bahwa ada yang mencarinya. Mereka pun bertemu dan langsung berkenalan. Akas pun mengeluarkan rayuan gombalannya, tapi karena baru pertama kali bertemu, Nyonya Pablo tak bisa percaya begitu saja. Oke, demi mendapatkan hati Nyonya Pablo, ia rela mengikuti latihan yoga bersamanya. Sorenya mereka pun makan bersama. Akas pun memanfaatkan momen ini agar bisa mendapatkan hatinya. Rayuan mautnya pun keluar. Selesai makan, mereka berdua menikmati indahnya malam di tepi danau. Saat Akas mengantarkannya pulang, terlihat Nyonya Pablo sudah kelepek-kelepek dengan rayuan maut Akas. Selesai mandi, tiba-tiba Akas sudah berada di kamarnya. Wow, tapi Akas gak sebejat itu, Nat. Dan kini Nyonya Pablo sudah takluk dibuatnya. Oke, next, saat latihan yoga, pemandu yoga memberikan sebuah permainan tukar bola di mana mereka harus menulis namanya di bola tersebut. Singkatnya, Akas pun mendapatkan bolanya Anjali. Akas pun kaget, ia mengira dia adalah Shruti. Tapi Anjali sendiri tidak mengenal yang namanya Shruti. Akas pun bingung dan gua juga bingung, padahal itu adalah Shruti, guys ya. Keesokannya, pemandu yoga tersebut menyuruh mereka untuk latihan konsentrasi dan berfokus tentang cinta pertama mereka. Mereka pun teringat tentang masa lalunya, tentang cinta pertama mereka. Akas pun mengingat tentang cinta pertamanya dengan Shruti. Anjali pun demikian, mengingat cinta pertamanya dengan Akas. Dan Nyonya Pablo pun demikian, ternyata cinta pertamanya adalah Akas. Wow, kok bisa ya, what the fuck, man? Oke, seperti apa kisah cinta mereka? Yuk, kita lanjut aja. Kemudian pemandu yoga tersebut memberikan sebuah permainan di mana mereka akan diturunkan di tempat yang sepi dan harus berjuang bersama pasangannya selama 3 hari. Akas dan Shruti pun mendapatkan sebuah kota yang sangat sepi. Mereka harus berjuang bersama agar bisa selamat selama 3 hari. Di adegan inilah cinta yang dulu hilang kini bersemi kembali. Wadidaw. Oke, next, setelah permainan berakhir, pemandu yoga pun mengumpulkan mereka di suatu tempat sebagai tanda latihan yoga sudah selesai. Akas pun mencari Shruti dan mengungkapkan isi hatinya. Tapi Shruti harus cepat-cepat pulang dan hanya bisa mengucapkan ya jika kita ditakdirkan ya kita akan bertemu kembali. Lalu ia pun pergi menaiki bus dan meninggalkan Akas sendirian. Malamnya ia pun menemui Nyonya Pablo untuk minta maaf karena selama ini ia hanya pura-pura demi kontrak perusahaannya tidak dibatalkan. Dan ia juga mengungkapkan bahwa cintanya hanya untuk Shruti. Nyonya Pablo pun tampak kecewa dan ya balik kanan langsung pergi. Keesokannya ia pun pergi ke kantornya. Sampai di sana bosnya sudah menunggu dan menagih janjinya. Karena Akas gagal mengembalikan kontraknya, ia pun dipecat dengan kata-kata kasar. Tak terima dengan perkataan sang bos yang semena-mena itu, akhirnya Akas pun angkat bicara. Semua karyawan di sana membela Akas. Karena takut semua karyawan akan resign, bosnya akhirnya sadar diri dan minta maaf. Makanya jangan sombong jadi orang, guys ya.
Oke, next, keesokannya Nyonya Pablo datang ke kantornya Akas. Di sana ia mengungkapkan isi hatinya dan menawarkan kembali kontrak dengan perusahaannya. Kemudian mereka menikmati malam di pinggir pantai. Tak rela melihat Akas yang selalu dirundung dengan kesedihan, Nyonya Pablo siap membantu Akas mencari keberadaan Shruti. Ia pun sangat bahagia. Keesokannya mereka pun berangkat. Sampai di tempat tersebut, Shruti sudah tidak ada di sana. Kemudian Akas dan Nyonya Pablo mencari Shruti ke kampungnya. Sampai tepat di depan rumahnya, Akas pun melihat Shruti sedang berada di sana. Kemudian ia memeluknya dan Nyonya Pablo hanya bisa menahan rasa sakit hatinya. Sakit. Tetapi Shruti tidak bisa menerima Akas yang sudah kembali untuknya. Meskipun ia sangat mencintainya, Shruti meminta agar Akas meninggalkannya. Dengan berat hati, Akas pun pergi. Oke, next, kemudian Akas mengikuti mobil yang ditumpangi oleh Shruti menuju rumah seseorang. Dan ternyata orang tersebut adalah dokter pribadinya. Lalu dokter tersebut menceritakan kepada Akas bahwa Shruti saat ini sedang menderita penyakit arteri koroner berat yang membuatnya dalam kondisi sekarat dan jalan satu-satunya adalah ada pendonor yang akan mendonorkan jantungnya. Akas pun menemui Shruti ke rumah sakit untuk pamit sebelum ia akan dioperasi. Dokter pribadinya pun tampak panik karena pendonornya sampai saat ini juga belum datang. Tiba-tiba ambulans pun datang membawa sebuah organ yang akan didonorkan ke Shruti. Dan akhirnya ia pun bisa selamat. Beberapa bulan kemudian ia kembali ke rumahnya. Shruti yang sudah sembuh dari penyakitnya kemudian mencari keberadaan Akas. Ia menanyakan kesana kemari, namun ya sudah satu bulan ini Akas tak ada info alias lost contact, kata teman-temannya. Shruti akhirnya memutuskan pulang ke kampungnya. Dengan berat hati, ia harus merelakan kehilangan Akas. Setiap langkahnya dipenuhi dengan jiwa yang pedih. Tapi ia yakin suatu saat nanti akan dipertemukan kembali. Tapi setiap hembusan nafasnya, ia bisa merasakan detak jantungnya Akas. Ya, ending yang menyedihkan guys dan membuat penasaran. Ya, menurut gua sih Akas mendonorkan jantungnya demi Shruti tanpa ada orang yang mengetahuinya. Oke, adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah sebesar apapun perjuangan yang pernah kita lakukan ke seseorang, apapun itu, kalau takdir berkata lain, ya kita tidak bisa memaksanya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam bahagia. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yo man.